Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Jami'u Shaghir, hadis 1756 tentang keutamaan zikir La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Artinya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang neraka bagi orang yang mengucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, karena mengharap ridho Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Utbah bin Malik. Hadis ini statusnya sahih, bahkan masuk kategori hadis muttafaqun alaih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara bersamaan. Penjelasan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah kemudian melaksanakan konsekuensi dari ucapan tersebut hingga dia meninggal dunia. Maksudnya, lafaz La ilaha illallah kalau kita ucapkan bisa menjadi salah satu benteng kita dari neraka. Tentu untuk yang pertama kali tidak hanya La ilaha illallah, tetapi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalaulah seseorang sudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian tidak musyrik hingga dia wafat, pastilah dia akan masuk surga dan akan menjadi benteng dia dari neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.